Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore masku, salam dodolan. Nah, di sini kita akan mereview Sok Ninja PNP Uda Bay Gorilla. Kita keluarkan dulu. Packingnya mantap. Barangnya mas, kelengkapan sudah dapat as roda, komstir udah PNP, komstir atas bawah model Hecus, as rodanya mantep, persis sorry. Nah, kita di sini akan mereview fisiknya. Katanya ini seperti RR. Dan ternyata ya, ukurannya kayaknya sama kayak RR. Atasnya model bukaan segi 6. Kodenya ini mirip RR Gol. Apa dia vertikal posisinya? Kanan kiri. Segi di ke atas. Wih. Build quality-nya bagus ini, Mas. Bagus beneran. Keren-keren. Big Gorilla. Oke, kita di sini akan compare. Kita bandingkan dengan yang original Ninja SE hitam. Nah, di sini kita akan ukur detail. Mulai dari asok. Dia ukurannya ini satuan udah milimeter 33, pas persis yang original. Yang KW Begorilla ya anggap aja selisih lah, sama lah. Kita akan ukur panjang gorila yang sebelah kanan bagian cakram 74 RR original. Kita ukur dari ini ya, tutupnya pas baut atas. Nah, gini. Sama 74. Jaraknya ini bukan kidal ya. Ini bukan sok kidal. Ini kanan. Segitiganya sama persis sama Ninja R lama. Ukuran sini bisanya, Mas. Nah, kalau sampean nanti beli bracket atau kaliper buat Ninja itu cari yang RR. Ini 9 cm. Yang sini juga sama, 9 cm. Nah, bedanya yang paling signifikan itu bagian sini, bagian lubang as roda. Bagian pecahnya dia itu lebih lebar yang punya Gorilla. Kalau yang original dia hampir rapet. Oke, secara build quality sama lah, 11-13. Nah, kualitas asok sama, hampir mirip. Daripada merek sebelah yang dulu ngeluarin sok Bison, mending ini merek Gorilla. Kita coba buka ini kelengkapan atasnya. Dia komstir udah model kayak yang udah dipakai teman-teman yang lain. Kunciannya pakai apa ini? Pakai ring kerucut, Bos. Coba kita lepas. Nah, ini segitiga bagian bawahnya. Ini udah termasuk ring. Ini berat, Mas. Hampir mirip original yang punya Ninja lama. Berat ini. Gak main-main. Daripada merek yang lain. Kita pasang lagi, coba kita tes genjotan. Ada terdengar suara bisikan olinya apa enggak?
kita coba tes genjot. Ini sama persis sama RR ya mas, bottomnya sama RR. Ada ininya tambahan untuk bracket selang rem. Nah perbedaan cuma di sini nih yang paling kelihatan. Kita tes genjot. Oh sinyal juga bagus nih, sil debu. Ayo cera. Lumayan lah, ya pasti beda dari yang original. Oke, ini bagian bawah, segitiga yang bawah. Sama persis yang untuk Ninja RR. Oke, sekian review untuk kali ini. Ini pendapat pribadi saya. Jika kurang berkenan, saya minta maaf. Jika info dari saya bermanfaat, tolong like videonya. Terima kasih. Salam dodolan. Untuk yang dibongkar dalamnya kapan, Mas? Oh, ya, review untuk bongkar dalamnya kita ada part 2. Kita nanti akan bongkar kupas tuntas semua ukuran detail bagian berarti, dalamnya. Kita bandingkan dengan yang Ninja RR original. Ya, oke, Mas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.